saat ini di Kabupaten Serdang Bedagai, peta sebaran COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah positif COVID-19 itu ada 11 orang atau 11 kasus, yaitu 1 orang meninggal dunia, 3 orang dinyatakan sembuh, dan 7 orang dinyatakan positif COVID-19 sedang dalam perawatan di rumah sakit rujukan di Sumatera Utara. ODP sebanyak 9 orang. PDP ada 3 orang. Orang tanpa gejala OTG ada sebanyak 13 orang. ODP meninggal dunia itu ada 2 orang. Dan PDP yang meninggal dunia ada 5 orang. Secara keseluruhan, jumlah ODP yang selesai dipantau dan dinyatakan sehat itu ada 779 orang. Sedangkan PDP yang selesai diawasi dan dinyatakan sehat ada 30 orang. Kemudian OTG selesai dipantau ataupun selesai diawasi itu ada 6 orang. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Serampah, karena ini sudah berada di zona kuning, kami menghimbau kepada warga masyarakat seluruhnya agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Pakailah masker, cucilah tangan secara teratur dengan sabun, dan lakukan physical distancing, jaga jarak, hindari kerumunan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.